satu hal untuk kita semua. Satu hal untuk kita semua. Terima kasih. Satu hal untuk kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, terima kasih. Satu hal untuk kita semua. Yang saya hormati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, terima kasih. Satu hal untuk kita semua. Yang saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, terima kasih. Satu hal untuk kita semua. Yang saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, terima kasih. Satu hal untuk kita semua. Yang saya hormati, selamat malam dan semuanya dalam bagi kita semua. Shalom, terima kasih. Saya selamat malam dan semuanya dalam bagi kita semua. Shalom, terima kasih. Bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih sayang pada malam semuanya dalam bagi kita semua. Sama khawatir, terima kasih. Bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang saat ini kasih sayang pada malam semuanya dalam bagi kita semua. Sama khawatir, terima kasih. Bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang saat ini kasih sayang pada malam semuanya dalam bagi kita semua. Sama khawatir, terima kasih. Bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang saat ini kasih sayang pada Karena wali kota dipilih oleh rakyat atas tangan-tangan Tuhan, maka harus memberikan jaminan kepada hamba Tuhan. Terlebih malam ini ada niat suci dari saudara-saudaraku untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menginginkan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Dan maka siapapun tidak boleh mengganggu, dan saya harus memastikan bahwa seluruh saudara-saudaraku yang saat ini merayakan Natal, tidak boleh sedikit pun ada rasa gamang, ada rasa ragu bahwa siapapun yang mengusik maka harus berhadapan dengan kita semua. Karena saudara-saudaraku, adalah bagian yang tidak dipisahkan dari anak bangsa, hamba Tuhan, yang saya mempunyai keyakinan bahwa kita hadir di dunia adalah untuk memakmurkan alam semesta, dan itu insya Allah yang dicita-citakan oleh kita semua. Maka sekali lagi atas nama pemerintah Kota Malang, saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara Kristiani yang saat ini lagi menjalankan ibadah. Karena panjenengan semua telah berbakti kepada nusa dan bangsa, kepada bumi Arema yang selalu kondusif, maka jangan pernah kita terbawa kepada hal-hal yang sesungguhnya itu akan membawa perpecahan di antara kita semua. Karena saya yakin kita semua yang hadir di sini yang digendaki ada kedamaian, karena privasi iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah privasi saudara-saudara kita semua yang menjadi hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan sesungguhnya menciptakan kita semua bukan untuk bercerai-berai, tapi Tuhan menciptakan kita semua untuk berdamai dan mendamaikan diri kita dan masyarakat sekeliling kita. Maka saya punya keyakinan, dan itu menjadi keyakinan kita semua di bawah bimbingan guru kita yang saat ini hadir, yang tidak pernah lelah melayani umatnya
untuk mengajak kebaikan-kebaikan itu semua. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Malang, kami ucapkan ribuan terima kasih yang selama ini saudara-saudara Kristiani telah menjalankan ibadah dengan baik, tidak pernah sedikit pun mengganggu saudara-saudara yang lagi menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Konsekuensi dari itu, maka ada keharusan kami, pemerintah Kota Malang, menjamin keberlangsungan ibadah dan ritual bukan hanya ketika Natal, tapi ketika misa-misa yang lain, maka Kota Malang, pemerintah Kota Malang harus memberikan jaminan bukan hanya ketika menjalankan ibadah, ketika pada proses-proses apapun tidak boleh diskriminasi hanya gara-gara agama. Panjenengan semua, kita semua di hadapan hukum adalah sama, kita semua adalah sama menjadi hamba Tuhan dan menjadi rakyat serta warga negara Indonesia. Untuk itu, sekaligus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, manakala atas nama pemerintah kota mempunyai salah dan khilaf, mungkin karena keterbatasan pendengaran kami, mungkin karena keterbatasan pandangan kami, ketika panjenengan seandainya didiskriminasikan dalam urusan-urusan lain, maka lapor kepada Sutiaji, pada wali kota, maka saya harus terdepan membela panjenengan semua ketika didiskriminasikan pada hal-hal yang lain. Karena panjenengan adalah bagian yang tidak dipisahkan dari keberadaan wali kota Malang. Terima kasih dan mohon maaf. Salam kepada keluarga, salam kepada tetangga, sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang. Hanya melalui itu, mudah-mudahan Tuhan memberkahi apa yang saat ini kita lakukan bersama-sama. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, salam. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Uskup Vidianto, yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang beserta Ibu, yang saya hormati Profesor Haryono, yang saya hormati Pak Andreas, yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian terkasih. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya selaku Kapolres Malang Kota sekaligus penanggung jawab keamanan menyampaikan bahwa kami siap menjamin keamanan bagi Bapak Ibu sekalian untuk beribadah merayakan ibadah Natal. Kami didukung oleh seluruh elemen Kota Malang, baik TNI, pemerintah Kota Malang maupun ormas dan elemen-elemen lainnya. Kita semua sepakat untuk bersama-sama mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Malang ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik, aman dan kondusif. Tentunya semua itu tidak bisa lepas dari peran serta Bapak Ibu sekalian. Peran serta dari Bapak Ibu sekalian dalam bersama-sama menjaga diri pribadi untuk tetap mengantisipasi dari segala kemungkinan kejahatan ataupun hal-hal yang negatif, ini tentunya sangat mendukung kami petugas keamanan untuk menjaga Kota Malang tetap aman dan kondusif. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan selamat Natal 2018. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Selamat Tahun Baru 2019, semoga di tahun 2019 kita dijauhkan dari segala bencana, diberikan keselamatan dan kesuksesan. Dan sekaligus kami juga mohon doa dari Bapak Ibu sekalian untuk 2019 kita bersama-sama menghadapi event nasional, yaitu pemilu 2019, pemilu presiden maupun pileg.
Mohon doanya semoga semuanya berjalan aman, lancar, dan damai. Meskipun kita berbeda-beda pilihan, tapi itu tidak menjadikan kita harus terpecah. Ya, kita harus tetap bersatu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku pada malam Natal ini maupun nanti dalam perayaan tahun baru semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat malam, salam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Bapak Jenderal Purnawirawan Trisutrisno kepada Bapak Ibu sekalian. Intinya kami diutus, kebetulan saya Haryono, aslinya Malang, dan kebetulan Arema yang ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ada dua, yaitu saya dan satunya Romo Beni Susetyo yang kebetulan sekarang diberi amanah menjadi anggota Dewan Khusus Dewan Pengarah. Saya selaku PLT Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ingin mengucapkan Selamat Natal kepada Bapak Ibu sekalian yang pertama, karena menjalankan ibadah agama maupun keyakinan sejak awal kita membentuk negara sudah disepakati bersama, sehingga bagaimana kita bertuhan secara berkebudayaan, bahkan di dalam konstitusi kita juga dinyatakan di pasal 28 jelas bahwa Pancasila menganut sebuah ajaran, keyakinan, dan agama adalah hak asasi manusia. Dan di pasal 29 juga jelas bahwa negara menjamin bagaimana setiap warga negara menjalankan agama dan keyakinannya. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama yang kita hormati di sini adalah Romo Mijus Hendrikus dan Bapak Wali Kota kita, kebetulan saya sudah bersahabat sebelum beliau jadi wali kota, demikian pula Bapak Kapolres, dan sahabat kita juga Pak Andreas yang wakil Malang Raya yang ada di DPR RI. Kami sangat berharap betul Malang Raya menjadi kota Pancasilais, dan untuk bisa menjadi kota Pancasilais tidak mungkin itu hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga ditentukan oleh semua elemen bangsa. Dan secara khusus kami sadar bahwa saudara-saudara kami yang beragama Katolik secara umum itu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih. Untuk itu kami sangat berharap Bapak Ibu tidak mudah terpengaruh oleh hoax, oleh informasi palsu. Bahkan kami berharap Bapak Ibu bisa menyikapi dan membantu kami, karena pesan dari Ketua Dewan Pengarah adalah bagaimana kegaduhan itu biasanya diciptakan di dalam ruang-ruang publik, dan ruang publik yang paling dominan sekarang adalah media sosial. Untuk itu kalau ada medsos yang tidak bertanggung jawab, mari kita tidak mereaksinya secara berlebihan. Lalu yang kedua, kami juga berharap betul karena umat Katolik, tokoh-tokoh Katolik sejak perumusan di Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan hingga di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, itu umat Katolik juga memberikan jasa yang sangat besar. Dan kita, walaupun sadar Pancasila itu digali dari bumi Indonesia, tidak akan mungkin bisa eksis, bisa tumbuh dengan baik kalau itu tidak kita rawat. Sehingga saya atas nama pimpinan BPIP sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota yang dalam dua hari ini itu sudah keliling ke beberapa titik untuk ikut menciptakan kedamaian di antara kita, karena kedamaian kita kepada Tuhan itu diawali dari kedamaian pikiran dan hati kita. Jadi sekali lagi
kami berharap minta bantuan kepada Bapak Ibu bagaimana sosialisasi Pancasila itu bisa diterapkan dalam perilaku kita keseharian maupun perilaku kita di dalam beragama, sehingga toleransi itu harapan kita bisa terwujud dan teraktualisasi di kota Malang tercinta ini. Dan kami yakin bahwa Pancasila tidak hanya bisa diucapkan dengan kata-kata dalam pidato, tapi yang paling prinsip sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Romo Sugiyo Pranoto, orang Katolik 100%, tapi orang Katolik juga 100% orang Indonesia. Sehingga 100% Katolik, 100% Indonesia. Sehingga keindonesiaan Bapak Ibu tidak diragukan lagi. Bahkan salah satu referensi di BPIP yaitu kumpulan tulisan dari Romo Tiarkara yang menyatakan bahwa Pancasila harus ditentukan oleh laku hidup kita dalam keseharian, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga tidak berlebihan di hari Natal yang suci ini, mari kita khidmat menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi sekaligus menciptakan kedamaian di dunia ini, karena surga tidak hanya ada setelah mati, tapi surga harus mulai kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menciptakan kedamaian, persaudaraan di antara kita bersama. Karena semesta adalah untuk kita, kita rawat bersama dan kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan bahwa Pancasila bukan hanya milik negara, Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama, dan saudara-saudara kita umat Katolik adalah saudara-saudara yang sudah Pancasilais. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada kekurangan kami juga mohon maaf, tapi yang jelas Ibu Megawati Soekarno Putri pesan bahwa umat Katolik adalah satu pilar masyarakat yang mendukung Pancasila. Maka beliau menginginkan di hari Natal ini tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, salam. Para saudara yang terkasih, nanti khotbahnya singkat, maka saya mencuri waktu 1 menit pada saat ini. Perkenankan saya atas nama seluruh umat Keuskupan Malang yang wilayahnya dari Malang sampai Pandaan terus ke Banyuwangi plus Pulau Madura, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungan para pejabat negara. Terima kasih kepada Pak Andreas, kepada Profesor Haryono, Pak Setiaji dengan istri, Bapak Kapolresta Pak Aspuri, dan Bapak Pak Kusman, ya. Terima kasih merayakan Natal yang penuh damai menjadi lebih sejuk, karena sebelum kita mulai sesaat lagi ada kunjungan dari Bapak dan Ibu kepada kita untuk memberikan jaminan bahwa orang Katolik juga dilindungi. Saya mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Bapak katakan tadi, dan saya atas nama umat Katolik berjanji bahwa kami mendukung Pancasila dan kami tidak suka perpecahan. Kami selalu akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan kerukunan dan persatuan, karena itulah memang makna Natal. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam.
Selamat malam, Bapak, Ibu, umat yang terkasih. Selamat datang di Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Malang. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi malam Natal. Liturgi Misa Natal diambil dari tradisi Romawi yang sudah berlaku sejak abad ke-6. Ketiga rumusan Misa Natal, malam, fajar, siang, dibuat untuk mengungkapkan misteri inkarnasi Sang Sabda yang sedemikian kaya dan mendalam, yang tidak mungkin diungkapkan hanya dalam satu rumusan misa. Masing-masing dari tiga rumusan misa Natal tersebut hendak menekankan aspek yang berbeda. Misa malam Natal menekankan kejadian historis kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Putra Allah secara konkret dilahirkan dalam rupa manusia oleh Santa Perawan Maria di Betlehem. Kelahiran ini bukanlah sebuah dongeng, tetapi adalah kejadian yang sungguh. Tempat dan waktunya, urutan peristiwa, bisa digambarkan secara konkret. Hari ini, Sang Juru Selamat telah lahir bagimu. Ia sungguh-sungguh lahir dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbendung dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Ini bukan kekuasaan, melainkan kelemahan. Ini bukan mengerikan, melainkan mengajak. Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan terlebih dahulu mendengarkan maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Petugas misa malam ini, kur oleh paroki, organis oleh Ibu Lani, lektor oleh Ibu Elizabeth Tri Susilowati Priyanti, Bapak Vincentius Ivan Gandhi, pemazmur Ibu Rosalina Istining W, maklumat oleh Ibu Diah Sri Wahyuning Tias, pasutri oleh Bapak Louis Alexander Mahendra dan Ibu Maria Lisa Atika. Persembahan oleh wilayah 8. Among tamu oleh wilayah 11 dan wilayah 5. Petugas doa umat Ibu Eri Wulandari. Misa dipersembahkan oleh Yang Mulia Monsinyur Hendrikus Pidiarto, Romo Fidelis SMM dan Romo Markus SMM. Sebelum misa dimulai, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Guna menjaga keheningan, kehikmatan selama misa berlangsung, mohon agar handphone dinonaktifkan. Menjaga kebersihan dan kerapian gereja dengan tidak meninggalkan kertas atau barang-barang lainnya di bangku umat. Apabila di kiri dan kanan masih ada tempat kosong,
kiranya bisa diberikan kesempatan kepada umat yang belum mendapatkan tempat duduk. Umat diharapkan mengikuti petunjuk dan arahan dari petugas among tamu. Umat yang berada di dalam gereja keluar melalui pintu samping kanan dan kiri. Hanya mereka yang telah dibaptis secara Katolik yang bisa menerima komuni. Jadwal Misa Natal hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 pukul 5.30, pukul 7.30 Misa Natal Anak, pukul 10 Misa Natal Lansia, pukul 16.30 dan pukul 18.30. Kini marilah kita mempersiapkan diri dan mengikuti Misa Kudus ini dengan berpartisipasi secara aktif. Terima kasih. Sesudah kegenapan
Saudara-saudari terkasih, pada permulaan upacara misa malam Natal, kita bersama-sama hendak mengungkapkan hormat bakti kepada Yesus Tuhan kita. Marilah kita berlutut bersama untuk menghaturkan doa sembah sujud kepada Kanak Yesus, sekaligus meresapkan makna kedatangannya bagi hidup pribadi kita masing-masing.
Yesus yang mungil, selamat datang di tengah kami. Selamat datang di paroki kami. Selamat datang di tengah keluarga kami. Selamat datang dalam kehidupan kami. Selamat datang di dalam lubuk hati kami, umat-Mu ini. Pandanglah ya Yesus, kami semua datang bersujud. Kami semua menghaturkan sembah dan bakti kami ini. Sudilah Engkau menerima sembah bakti kami ini. Perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu, kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepada-Mu. Kedatangan-Mu membebaskan kami dari belenggu dosa dan memberi harapan kepada kami yang sering putus asa, dan memberi harapan menyongsong kebahagiaan abadi. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami yang bersatu di dalam dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Aku
bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat malam. Malam ini malam yang istimewa bagi kita karena kita merayakan hari kelahiran Yesus ke dunia. Suatu pesta yang penuh dengan suasana damai karena Yesus adalah Raja Damai. Mari kita mengawali Ekaristi dengan mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan dengan mohon ampun. Kita berdamai dengan sesama dengan mohon maaf satu sama lain. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Yeah.
Kesejahteraan jasmani dan rohani segenap umat paroki Katedral Malang dan juga untuk Anda yang hadir di sini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuat malam suci dan kudus ini bermandikan cahaya sejati. Kami mohon, semoga kami yang di dunia ini mengagumi misteri cahaya, kelak di surga dapat menikmatinya pula dengan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kegelapan. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap
dan setiap langkah cuba yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kabar gembira ku bawa kepadamu, pada hari ini lahirlah penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang yang berkata, "Saya tidak mengundang orang itu ke pesta saya, karena orang ini kalau diberi sesuatu, entah itu undangan atau diberi kado, biasanya tidak peduli. Untuk apa mengundang dia? Kalau dia diberi kado, barang yang diterima hanya ditinggalkan begitu, tidak dihargai. Maka yang memberi kecewa. Tentu yang memberi ingin apa yang diberikan itu dipelihara, dipakai dengan baik, sebagai tanda terima kasih." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Natal,
malam yang kudus, malam ketika umat Katolik dan umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Yesus. Tema bacaan hari ini antara lain adalah damai sejahtera. Dalam bacaan pertama, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Allah telah meramalkan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus itu memang Raja damai. Kata damai muncul lagi dalam bacaan Injil ketika paduan para malaikat di surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anak yang lahir itu Raja damai karena dia memberikan damai kepada umat manusia yang punya kehendak baik. Apa artinya damai? Tadi para pejabat kita menyapa kita dengan sebutan shalom, bahasa Ibrani shalom, bahasa Arabnya itu salam. Akar katanya sama karena dari bahasa Timur Tengah. Apa artinya salam? Apa artinya damai yang sering kita pakai dalam Ekaristi? Shalom arti aslinya adalah utuh, sempurna, sehat. Itu arti asli dari kata shalom. Kalau kita melihat dalam Alkitab, pemakaian kata shalom itu banyak sekali. Satu, shalom berarti tidak ada perang, tidak ada ancaman dari orang lain kepada kita, maka kita ada dalam keadaan damai. Lawan kata dari shalom dalam Alkitab adalah perang. Jadi pertama-tama shalom berarti tidak ada perang, tidak ada perselisihan. Tapi tidak cukup hanya itu. Shalom itu punya arti lebih luas. Shalom itu berarti kesejahteraan lahir batin dalam arti yang seluas-luasnya. Kesejahteraan yang hanya mungkin kalau tidak ada perang. Kesejahteraan rohani dan jasmani. Kadang kalau orang bertemu, orang bertanya, apakah ada shalom padamu? Atau kalau menanyakan keadaan orang tua, kalau orang Indonesia, bagaimana kabar ayahmu, sehat-sehat? Kalau orang Ibrani akan tanya, adakah shalom pada bapakmu? Artinya shalom itu sehat. Shalom juga dipakai dalam arti keadaan batin kita. Kalau orang cemas, ketakutan, itu tanda tidak ada shalom. Lawan kata dari shalom adalah ketakutan. Maka shalom berarti hati yang tenteram, hati yang tenang. Shalom juga berarti hubungan yang baik dengan sesama kita. Hubungan antara kita dengan Tuhan juga baik. Inilah shalom antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Kalau tidak ada perselisihan, kalau tidak ada hubungan yang jelek, melainkan hubungan baik, itu artinya ada damai di antara kita.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang ditawarkan oleh Yesus ketika dia datang, membawa damai. Dan inilah kado yang diberikan Yesus ketika datang ke dunia. Seperti tadi dalam perumpamaan atau ilustrasi saya mengatakan, kalau orang mau menghargai kado, dia harus menerimanya, dia harus memeliharanya, dia harus memakainya. Tahun ini PGI dan KWI, jadi para pimpinan gereja-gereja Kristen dan Katolik, memberikan pesan Natal yang antara lain mengingatkan kita umat Kristen, pengikut Kristus, bahwa merayakan Natal bukan hanya berarti nyanyi, bukan berarti upacara yang meriah, bukan berarti pesta-pesta, bukan berarti lagu-lagu Natal yang indah dan mengharukan. Itu baik, tapi tidak cukup merayakan Natal dengan itu semua. Karena Natal harus kita rayakan dengan menerima tawaran Yesus, Shalom yang diberikan Yesus. Dan kita diajak untuk ikut membagikan Shalom itu kepada sesama. Dalam pesan Natal yang tidak sempat dibacakan, para uskup dan para pemimpin gereja Protestan menganjurkan supaya umat Kristen ikut mengusahakan kesejahteraan bangsa Indonesia. Umat Katolik dan umat Kristen harus ikut mendukung setiap program pemerintah yang ingin menyejahterakan rakyat. Orang Katolik dan orang Kristen harus ikut berjuang membela keadilan, membela hak-hak asasi manusia. Pendek kata, kalau kita mau menghargai hadiah yang diberikan oleh Yesus, kita harus menjaga Shalom di antara kita, tetapi juga kita diajak untuk membagikannya kepada sesama. Mari kita umat Katolik terutama pada kesempatan ini sungguh-sungguh menyadari bahwa tugas kita tidak hanya di gereja ini, tetapi setelah itu kita bersama semua orang ikut mengusahakan apa yang baik bagi masyarakat. Gereja Katolik mendukung setiap usaha menyejahteraan masyarakat. Inilah amanat Natal pada tahun ini. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita berdiri. Kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang menjadi orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan pengantaran Yesus putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa membimbing kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga nyanyian para malaikat terwujud benar, dan tercapailah perdamaian, bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan, bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, semoga Allah Bapa mendampingi kita semua dengan rahmat-Nya, agar para penganggur, pengungsi dan tawanan dapat pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan. Tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita, agar dalam suasana perayaan Natal ini, kita tak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga perayaan kelahiran Yesus membawa sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia bagi seluruh umat Allah, serta memampukan kami untuk hidup bersama sebagai keluarga Allah. Semoga umat paroki katedral yang telah menerima berkat dan karunia melimpah dari Allah dapat membagikan kepada sesamanya, terlebih yang kecil, miskin, sakit, dan menderita, serta yang tidak mempunyai pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah dengan murah hati semua pengikut Yesus Putra-Mu, umat paroki katedral ini, khususnya bagi perkembangan iman umat di sekitar Kapel Landung Sari dan Sengkaling. Engkau telah menandai kami dengan meterai pembaptisan yang tunggal. Kini, satukanlah kami dalam kepenuhan iman dan dalam ikatan kasih-Mu. Berkatilah dan sertailah pula kami dalam usaha membangun gedung pertemuan Widya Bakti yang akan menjadi tempat kegiatan bagi seluruh umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa bagi para pejabat negara. Semoga mereka dapat mengusahakan kesejahteraan umum. Semoga mereka bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah kiranya bersama persembahan ini ucapan syukur kami atas biji gandum yang kini akan menjadi rejeki kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terberikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putramu Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi, maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatan-Mu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Oh,
Bapa yang maha murah. Dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepada-Mu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami dan semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Santo Yusuf, suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar dan yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya yang maha kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu
dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan dialah keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hambamu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus mengantar persembahan ini ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapat kebahagiaan, terang, dan damai. Demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah juga kami, hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahimanmu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martirmu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudusmu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunanmu. Demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
menjadi manusia, supaya kita manusia dijadikan anak Allah. Maka dalam kuasa Roh Kudus, beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang telah di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Malaikat bernyanyi di tengah malam sepi.
bila berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, kami bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau tidak menganggap hina menggunakan yang kurang berarti guna menyatakan kasih setiamu kepada kami. Kami mohon Kau perkenankan selalu mengarahkan harapan kami kepada Yesus, Putra Bunda Maria, serta tetap mengikuti jejaknya memasuki kehidupan sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Sebelum berkat penutup, saya mengucapkan selamat Natal kepada Anda semua dan juga keluarga yang tidak ikut dalam misa malam hari ini. Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita mohon berkat Tuhan, kita mohon damai Tuhan, suatu berkat yang lengkap. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian dan keluarga dimanapun mereka saat ini berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi untuk memperingati kelahiran Yesus sudah selesai. Mari pergi, kita diutus untuk membawa damai kepada orang lain. Amin. Oh, God.
selamat Natal ya. Selamat Natal juga lahir.